Kembali lagi dengan Al Pop Mai. Prilly Latuconsina merupakan artis muda yang sukses dalam akademis dan karirnya. Meski baru berusia 25 tahun, Prilly Latuconsina telah banyak membintangi serial seperti sinetron dan film yang mendapatkan rating tinggi dan juga penghargaan. Selain menjadi artis, Prilly Latuconsina juga telah menjadi produser. Tak hanya itu, Prilly Latuconsina juga memiliki berbagai bisnis makanan yang digemari oleh banyak orang. Selain sukses dalam berkarir, Prilly Latuconsina juga sukses dalam pendidikannya. Pada tahun 2021 lalu, Prilly Latuconsina telah menyelesaikan pendidikan S1 dengan hasil yang memuaskan. Bahkan di tengah kesibukannya sebagai artis, produser, businesswoman, Prilly Latuconsina sedang mempersiapkan studi S2-nya. Kunci sukses seorang anak berawal dari didikan orang tuanya. Ternyata yang membuat Prilly Latuconsina menjadi wanita sukses di usia muda bermula dari didikan orang tuanya. Sejak kecil, Prilly Latuconsina sudah dididik oleh kedua orang tuanya untuk menjadi anak yang mandiri. Hingga sampai sekarang, Prilly Latuconsina selalu mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa meminta bantuan dari orang lain. Didikan orang tuanya yang mengajarkan kemandirian sejak dini membuat Prilly Latuconsina sukses dalam bidang akademis dan juga karirnya. Cara orang tuanya mendidik itu sempat Prilly Latuconsina bicarakan saat dirinya diundang di salah satu podcast beberapa waktu yang lalu. Prilly Latuconsina mengakui dirinya sudah terbiasa mengerjakan segala sesuatu sendiri. Hal itu terjadi lantaran sejak kecil Prilly Latuconsina telah dididik dengan tegas. Dijelaskan Prilly Latuconsina, dirinya merasa segan untuk meminta tolong kepada orang lain. Artis berdarah Ambon itu mengatakan takut merepotkan orang lain jika dirinya meminta tolong. Maka dari itu, Prilly Latuconsina selalu berusaha mengerjakan apapun dengan sendiri. Prilly juga mengatakan, jika bisa dikerjakan dengan tangan sendiri, kenapa harus meminta tolong? Lantaran selalu mengerjakan sesuatu sendiri, hal itu pun ternyata berdampak pada pasangan Prilly Latuconsina di masa yang mendatang. Maka dari itu, Prilly Latuconsina selalu mengatakan kepada pria yang sedang dekat dengannya, jangan sakit hati dengan kemandiriannya itu. Video Prilly Latuconsina yang menyebut tentang didikan kedua orang tuanya yang menjadikannya seorang wanita mandiri itu pun langsung menarik perhatian warganet. Para penggemar Prilly Latuconsina pun semakin kagum dengan sosoknya. Di balik wajah manisnya itu, ternyata menyimpan segudang prestasi dalam karir maupun pendidikannya di usia yang masih terbilang cukup muda. Dan di balik semua itu pun tersimpan sosok yang memiliki sifat yang begitu dewasa, penyayang dan juga ceria. Banyak pula warganet yang mengatakan bahwa kedua orang tua Prilly Latuconsina begitu beruntung memiliki anak yang multi talenta sepertinya. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe dan sampai bertemu di video selanjutnya.